Pagi-pagi sudah diguyur hujan. Kondisi kursi bengkel hujan nih, aduh hujan. Tapi tetap, walaupun hujan harus berjalan. Jangan sampai berhenti, terus saja dikerjakan. Ya, di depan. Hujan tuh. Hujan, dikejar hujan. Bengkel umum. Dikejar hujan. Jadi di luar itu, kanopi cuman sebatas mobil aja, tapi ujungnya si pantatnya kena hujan. Ya, apa boleh buat, dikerjain aja langsung ya, jadi nggak berhenti. Ini ganti oli gardan, jadi pantatnya itu, pantat mobilnya itu ke dalam. Di sini mobil kijang lagi betulin lakson, terus AC juga dan lain-lain. Terus yang ini tali ganti tali gas dan ada suara geruduk-geruduk. Dan ini ada yang ngopi tuh. Wah, ngopi-ngopi mana tuh lah, enak bener. Pas hujan-hujan ngopi. Nah, buang sampah. Ini ganti Grand Max, ganti ini, ganti kabel gas, sama ada suara geruduk. Dan ini ganti bearing dan iya, ganti piringan. Oke, kiri kanan dan ganti bearing juga. Oh, hujan. Semangat. Hujan. Beginilah kondisinya kalau bengkel umum diguyur hujan. Aduh. Ini lagi servis rem. Sama tune up, sama tune up juga nih. Oh, gimana kalau misalkan ngerjainnya yang belakang? Tuh. Tapi tetap semangat. Di dalam juga, daripada dingin-dingin, hujan-hujanan, kita ngopi lah. Kalau saya nggak suka kopi, teh manis aja yang hangat. Teh manis. Ayo jajan kopi. Ini ada roti. Teh manis. Hah? Nggak kedengeran lah. Bengkel di Harapan Indah diguyur hujan. Karena ini ruko itu boleh diteduhin, cuman
segini aja dari developernya. Jadi kalau misalkan diteduhin ke luar, dikasih kanopi itu nggak boleh. Makanya nggak bisa untuk merubah. Ya kalau kena hujan, ya hujan gitu. Kalau kena panas, ya panas. Nah, jadi si mekanik itu kalau misalkan ngerjain mobil itu, tiap hari itu geseng. Jadi kepanasan, kehujanan. Kepanasan, kehujanan, gitu. Beda yang ada di dalam. Nggak kena panas, nggak kena hujan. Aduh, oke. Oh, udah beres. Berapa? Biasa 4.000. Oh, siap. 4.000. Ah, lumayan 4.000. Aduh, jangan-jangan kayak gini. Saya opia, apa namanya, makanannya belum. Saya mau ngambil dulu dan saya mau bayar teh manis dulu. Karena sekarang musim hujan dan kebetulan masih sepi. Teh manis dulu nih, teh manis. Saya ngambil 9 dulu. Jadi bawa dari rumah. Mantap, gorengannya. Ini gorengan nih, ada karoket, ada pisang, lumayan lah. Kita ngopi dulu. Oh, sambalnya ini. Buka dulu dah. Kumisnya tuh, banyak. Mang, ya, Ger, pisang, nggak tahu, belum beli ini. Tolong ngomong ke bapaknya. Kita sudah ada bocemboran buku belum? Basek. Kalau misalkan belum ada, tawarin aja. Oke, ngegecerot. Yes. Apapun mau chamber, yang penting ada barang laku kejual, ya usahakan buat ada pemasukan gitu. Apalagi di musim-musim kayak gini, di musim-musim apa namanya, kondisi. Nah, itu krisis global. Duh, krisis global. Agak sepi. Jadi makanya juga kalau kayak gini aja nih. Mau beli gorengan sana nggak ada? Yang si bapak itu? Nah, habis. Oh, ini sambalnya enak loh. Ada mau beli? Mau beli nggak? Boleh. Nih beli nih. Ini pisang soalnya. Berapa sih?
Hah? Karena gorengannya kurang, mau beli lagi. Enak ya, hujan-hujan kayak gini, aduh. Mudah-mudahan hujannya segera reda ya, biar mobil itu banyak masuk ke bengkel. Karena bengkel sepi karena emang lagi musim hujan ya, jadi para customer itu males untuk keluar. Walaupun hujan masih ada mobil yang masuk, dan ini juga lagi sporing ya. Lagi sporing mobil New Carry. Kita tunggu rendah aja ya. Oke, semangat, semangat, semangat.